ada dua cara kan, structural dengan non-structural. Yang non-structural ni lah kita sekarang tengah, JPM pun tengah lengkapkan dia panggil prop tu, iaitu ramalan amaran bajet tu. Mak benda ni quite effectively been used in Terengganu, Kelantan. Okay. Ramalan awal dan kita dah laksanakan first stage di Selangor, dan ada lagi satu stage bulan 3 ni untuk lengkapkan. Jadi kita akan ada amaran lebih awal lepas ni, dah lebih tepat lagi kesan bajet sebenarnya. Kemudian dari segi unit bencana dah disusul dengan proper, dengan aset semua. Itu dari segi non-structural lah ya. Dan structural punya ni kita laksanakan lah yang kita dah setuju tu, dari segi ban, dari segi rumah air. Dan sebagai rumah air ni, pintu air ni kita dah mula nak automate kan. Supaya dia dapat dikontrol secara remote lah. Tak perlu kita nak pergi sana nak tutup air, buka pintu air sebagainya. Sebab kita perlukan sistem tu, sebab kita kawasan-kawasan rendah dan sebagainya yang kita perlukan. Dan ini yang langkah segera yang kita tengah buat. Juga kita telah melihat juga di yang itu ni bila berlaku banjir, apa yang berlaku immediately ialah bekalan elektrik putus sebabkan substation tenggelam. Jadi bila berlaku putus, kita tak ada nak operate pump, kita tak ada nak operate kita punya pintu air. Itu lagi satu kita telah buat perolehan. Kekalkan mobile unit set untuk bantu segera kita dapat. Kalau elektrik putus pun dia boleh operate the all this. So connection lah, dia tak boleh lihat masalah banjir ni dengan satu benda aja, dia combination of sistem taliran, combination of ban dan pump dan juga rumah air dan pintu air dan sebagainya. All this kita tengok secara keseluruhan. Export ni bukan dalam konteks tak menghina dia orang. Selalu tak pernah menghadapi banjir besar. Itu dalam konteks itulah. Maknanya memang saya sendiri pun tak ada experience. Tapi does not mean that we do not have experience. Kurang pengalaman dengan. Tapi bukanlah tujuan nak ni sesiapa. Tujuannya ialah untuk salah satu kegagalan kita hari ini ialah kita tak buat. Bukan kita saja, even federal government have the problem. Cuma what I'm saying is that kita belajar daripada itu dan banyak improvement dah kita dah ada daripada experience yang kita dapat tu. But everybody is working very hard dan turun ke padang macam dia dah doing. I'm not saying that they're not doing. Cuma pengalaman pengalaman. Kalau we have this pengalaman, we are more prepared now face the eventuality yang ke depan ini. Bukan saja sekarang ni, bukan saja isu banjir tu. Isu sekarang ni antara perkara kritikal kita hadapi lah. Stabilan cerut. Banyak ni kek cerut yang telah loosen. We going to spend a lot of money to strengthen. Malam pun saya melawat 3 tempat yang cerut dan hontor ni di kawasan Selayang. Jadi itulah. Sebab kawasan macam ni menjadi cabaran yang kita kena hadapi.